Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nana. Video kali ini saya mau share tutorial bagaimana cara live streaming di aplikasi Shopee. Nah, gimana caranya? Caranya adalah sebagai berikut. Kita masuk aja ke aplikasi Shopee-nya, terus kita klik yang live di sebelah bawah. Ada beberapa menu, di situ ada menu rekomendasi, ada pay live, ada video, dan juga ada notifikasi, dan yang terakhir ada menu saya. Kita klik aja yang live ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelumnya saya informasikan terlebih dahulu kalau akun saya yang saya pakai ini adalah akun dengan pengikut jumlahnya 0 dan mengikutinya 1. Kemarin ada yang bilang, kakak aku kok nggak bisa live streaming ya, kakak aku kok nggak bisa diklik live ya, atau berikutnya ya. Jadi untuk di Shopee ini sendiri nggak ada ketentuannya ya, ketentuan untuk pengikutnya berapa ini masih belum ada. Jadi kita klik aja live, asalkan kita sudah memiliki toko, kita sudah bisa live streaming di aplikasi Shopee. Setelah itu kita klik tombol live di sebelah bawah. Next kita klik aja yang tombol plus. Setelah kita klik tombol plus, teman-teman bisa atur atau ganti covernya di sini. Terus judulnya bisa juga kita ganti di sini, teman-teman ya. Selain itu, teman-teman juga bisa tambahkan deskripsi yang ada di bagian bawahnya. Oke, setelah judul dan deskripsi kita isi, kita tambahkan produk terkait. Untuk produk terkait ini, teman-teman bisa ambil dari favorit saya, atau bisa juga ambil dari terakhir dipakai, dan juga bisa ambil di toko saya. Karena saya ini adanya di favorit saya, langsung aja saya klik. Oke, terus klik selanjutnya, atau selesai. Setelah muncul beberapa produk yang sudah kita cantumkan, kita klik aja lanjut. Oke, setelah kita klik lanjut, maka akan muncul seperti ini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa menggunakan kamera depan atau kamera belakang di sebelah bawah sini. Kita klik kamera. Oke, kita juga bisa menambahkan klik untuk tampilan produk yang akan kita sematkan di sebelah atas ini. Terus bisa juga kita menggunakan efeknya, dan juga bisa kita klik beritahu pengikut. Jadi untuk beritahu pengikut ini dibatasi ya teman-teman ya, jadi nggak melulu kita bisa klik beritahu pengikut. Selanjutnya kita klik aja yang mulai live streaming. Oke, bisa kan teman-teman, walaupun akun saya tanpa minimal atau tanpa follower alias 0 followers itu masih bisa live streaming. Teman-teman juga bisa menambahkan voucher di sini ya. Ada voucher juga, ada voucher 30 detik. Teman-teman bisa buatnya di klik voucher 30 detik, setelah itu klik create new. Di sini teman-teman bisa pilih beberapa voucher yang sudah disediakan oleh Shopee. Teman-teman bisa yang voucher apa, ada voucher toko, ada yang voucher produk, ada voucher live, dan juga ada voucher video. Oke, itu aja tutorial dari saya bagaimana cara live streaming di aplikasi Shopee. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik like, comment, and share video ini jika teman-teman suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.